Memang masuk akal sih lo jadi raja sepak bola ASEAN. Lo kan paling sering menang di ASEAN ini. Setiap Olimpiade, SEA Games, AFF, kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, lo selalu bikin prestasi yang terbanyak. Iya dong, gua kan Thailand, ahli Muay Thai. Thailand lo ini, nanti gua traktir kalian ngopi ya, mumpung gua udah gajian. Nah kan ini yang kami tunggu-tunggu. Gua mau kopi yang agak mahal bang, yang 80k itulah minimal. Oke tenang, nanti ya, sepulang dari sini kita gas. Kalau sepak bola lo gimana ya? Kalau gua sih bang ya, biasa-biasa aja dulu. Nanti kalau udah waktunya, baru gua yang gantiin lo jadi raja sepak bola ASEAN. Kalau sekarang mah, gua mau fokus di bidang militer dulu. Dari dulu lo mau fokus di bidang militer, tapi Indonesia tetap jadi yang terkuat di ASEAN menurut survei. Lihat aja nanti, gua bakal menyalip posisi Indonesia. Gua yang bakal jadi raja militer ASEAN. Tapi nanti itu, nanti ya nanti. Semuanya butuh proses soalnya. Aduh, susah ngomong sama lo. Bang, lo... tapi nggak jadilah. Apa, Wi? Jangan gitu. Kasih tahu lah. Gua penasaran jadinya. Nggak boleh setengah-setengah gitu ngomongnya. Kasih tahu lah, Bang. Apa, Wi? Gua ragu. Apa lo nggak bakalan tersinggung ya? Apa, Wi? Enggak. Gua kan ramah. Apa, Wi? Apa? Begini, lo tahu nggak isu-isu yang beredar sekarang tentang Indonesia? Apa isu apa itu, Wi? Gua nggak tahu lah. Perasaan nggak ada lah isu-isu sekarang-sekarang ini. Ada. Ini terkait dengan sepak bola juga. Sepak bola di ASEAN ini. Apa, Wi? Bikin gua nggak enak aja lo. Cepetan lah, kasih tahu lah. Ini, lo tahu nggak sekarang kemajuan sepak bola Indonesia? Dia udah banyak sekali menoreh prestasi untuk satu tahun ini. Kemungkinan masa-masa lo jadi raja sepak bola ASEAN akan segera berakhir. Tidak mungkin, gua nggak percaya isu itu. Gua udah menjadi raja sepak bola ASEAN selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk menumbangkan gua. Tapi isu ini didukung sama fakta lo, Bang. Lihat aja di kualifikasi Piala Dunia, siapa yang jadi wakil ASEAN atau siapa yang berhasil lolos? Kan Indonesia doang. Terus kemarin di Piala Asia juga gitu. Belum tentu lah. Itu masih belum cukup buat ngegeser gua sebagai raja sepak bola ASEAN. Mendali gua, prestasi gua banyak. Woi, tapi kan tidak menutup kemungkinan raja sepak bola ASEAN di masa depan adalah Indonesia. Belum tentu. Gua bakal tetap jadi raja sepak bola ASEAN. Gua siapa tahu di masa depan bakal menjadi wakil ASEAN di Piala Dunia. Jangan terlalu optimis, Bang. Belum tentu itu. Begini sajalah, kita coba tanya Bang Nguyen, Vietnam. Dia kan jago memprediksi masa depan. Ayo cepat. Aduh, lo bikin gua enggak tenang aja. Bang Vietnam. Siapa kalian? Berani sekali mengganggu pertapaan gua. Mohon maaf Kisanak, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami cuma mau menanyakan beberapa hal. Soalnya kami sedang dilanda kegelisahan. Apa itu? Katakan kalau tidak. Iya Kisanak, di masa depan yang akan menjadi raja sepak bola ASEAN itu siapa? Kalau itu sepertinya Indonesia. Tuh kan apa gua bilang? Mana kayak gitu? Iyalah, gua aja udah kalah 6 kali beruntun dari dia dalam 6 bulan terakhir ini.